Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan melakukan sebuah perjalanan kembali dengan menggunakan armada bus Sudirotunggajaya ya. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, teman-teman, di sini untuk unitnya dari Asik FM seperti biasanya dan untuk livery-nya itu dari Bablo ya. Jadi untuk mod serta livery-nya itu berstatus free, teman-teman. Oke, langsung aja kita buat video perjalanan ya. Kita akan mengelilingi kota Malang, teman-teman. Ini ceritanya kita buat video santai ya. Nah, seperti yang teman-teman ketahui ya, dan ada beberapa teman yang mungkin belum tahu juga, bahwa game Truck Simulator yang dari Eropa, istilahnya atau biasa disebut TOE3, itu sekarang sudah bisa dimod, teman-teman. Itu sudah ada publish dari channel YouTube ya, salah satu channel YouTube itu memasukkan mod JetBus 5 ke dalam TOE3. Nama channelnya itu adalah Android 93 channel ya. Itu sudah ada rilisan game baru, tentunya sudah ada JetBus 5 nya ya, itu sudah dimasukkan ke dalam sebuah gamenya, teman-teman. Jadi lebih keren ya grafiknya yang saya suka itu. Namun untuk secara detailnya itu mungkin teman-teman bisa coba ya, nanti bisa langsung mengunjungi ke channelnya Android 93 channel. Di situ sudah ada link download dari gamenya ya. Kalau nggak salah di game itu juga terdapat kustomisasi, misal dibuat single glass atau yang double glass kalau nggak salah itu. Terus untuk yang lainnya, seperti grafiknya itu cukup keren banget ya. Kalau busit seperti itu, wah cakep banget nanti bakalan. Namun kalau sekarang kan busitnya belum update ya, entah nanti update-nya itu kapan. Belum ada informasi ya sama sekali dari timnya Maleo. Bahkan yang game ini ya, game simulasi balapan dari Maleo itu udah gak sepi gitu ya. Mungkin yang main-main ya, yang suka aja gitu ya. Jadi buat temen-temen yang misal pengen main game simulasi yang grafiknya bagus, itu temen-temen bisa langsung download ke Android 93 channel ya. Di sana sudah ada dan temen-temen tinggal download saja. Namun kemungkinan besar nanti bakalan tetap berkembang ya untuk gamenya itu, jauh lebih besar dan juga lebih bagus lagi ya, karena udah bisa dioprek, teman-teman. Jadi nanti bakalan lebih cakep lagi nanti. Semoga aja karena fitur-fitur yang ada di TOE3 itu udah lengkap ya, mulai dari fitur push control terus opticus itu sangat lengkap sekali ya. Semoga aja busit bisa begitu juga ya. Terus ada animasi pintunya juga, pintu jendela ya yang saya maksud itu. Terus wipernya itu kayak ada suara krik-krik gitu kan, nanti jauh lebih keren ya teman-teman. Apalagi kalau lampunya itu kan ada beberapa mode ya, mode senja, dekat, lalu ada mode jauh seperti yang di ETS2 teman-teman. Oke, ini adalah loading map yang pertama, teman-teman. Nanti kita akan cari tempat pemberhentian di depan sana ya, biar durasinya tidak terlalu lama. Oke, kita akan berhenti di depan sana ya, biasa yang ada tempat pemberhentian itu. Dan mungkin teman-teman
ada yang ditanyakan bisa tulis di kolom komentar ya. Terima kasih banyak yang udah menonton sampai akhir. Apabila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, saya Fabri Septiano. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Wisit Money.